Saudara, kuliah atau program ceramah di masjid dan surau perlu menekankan mengenai teguran Allah bagi menimbulkan kesedaran kepada umat Islam agar segera bertaubat. Ini kerana sesuatu fenomena yang berlaku bukan sahaja menimpa orang yang berdosa, malah juga akan menimpa golongan yang taat kepada Allah. Mufti Kedah Datuk Paduka Sheikh Badruddin Ahmad mengajak umat Islam agar segera bertaubat dan membetulkan kesilapan hingga mengundang kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah katanya diterjemahkan dalam pelbagai bentuk, antaranya kemarau dan panas melampau, menunjukkan keberadaannya yang memberi pengajaran kepada umat Islam. Selain itu, salah satu sebab kemarau berlaku adalah masyarakat di zaman moden ini telah mengabaikan solat serta rukun-rukun yang ditetapkan agama kerana terlalu sibuk mengejar kemewahan. Malam ni kita ada cuma dalam ceramah-ceramah kita, bentuk pengajian kita, kita banyak tekankan sikit masalah ni lah. Kalau biasanya dalam kuliah-kuliah kita, yang biasa kita bercakap tentang agama secara menyeluruh, tapi dalam saat-saat ini kita fokus sikit kepada perkara-perkara yang kita sebut tadi, kesalahan kita yang menyebabkan fenomena ini berlaku dan sebagainya, supaya insan sedar. Malah saya sendiri dalam, boleh dikatakan setiap bentuk pengajian saya, saya akan membaca doa meminta hujan daripada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fenomena kemarau bukanlah perkara baru dan telah pun berlaku di zaman Nabi Nuh alaihi salam apabila baginda menyeru umatnya agar terus meminta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa meminta hujan. Beliau juga mahu umat Islam kembali bersatu dan tidak berbalah sesama sendiri kerana ia merugikan dan melemahkan umat Islam sendiri.